Halo guys, selamat siang. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana caranya ada ular di HP kita. Di HP kita seperti ini. Jadi akan muncul ular seperti ini. Ini ularnya nggak muncul-muncul. Ini mungkin belum dikasih makan, jadi dia malu. Nah, ini ularnya muncul seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Saya akan menjelaskan tutorialnya seperti apa. Untuk yang pertama kita buka di tampilan seperti ini, lalu kita buka di Playstore, langsung aja kita ketik ular di layar HP. Di situ akan muncul di ular di layar HP. Kita install, kita buka seperti ini, akan muncul gambar ular di HP kita. Kita bisa sebentar, kita tunggu loading dulu. Loadingnya ini lama ini karena HP-nya yang lemot atau orangnya yang lemot. Nah, di sini ada pengaturannya. Kita buka pengaturan, kita atur besar kecilnya ular. Jadi muncul seperti ini kan. Jadi bisa naik, bisa kecil. Mungkin jangan besar-besar, kalau terlalu besar apinya nggak muat, berat bawa apinya. Nah, kita atur, dia akan muncul ke detik yang keberapa. Seperti di sini dijelaskan ada 12, 15. Kita coba atur ke 12 detik. Suaranya kita gunakan biar lebih serem dan lebih menantang. Sudah, langsung aja kita tampilkan ular dan klik tampilkan ular, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita pilih dulu, barangkali nggak muncul. Nah, ini ularnya muncul sama suaranya, coba didengarkan. Serem kan, ini serem juga ini. Muncul ularnya di Facebook juga bisa. Selain di Facebook, nanti bisa di mana aja, di monitor atau di Instagram. Kita coba lihat ke atas mana yang muncul atau tidak. Kita buka ini, muncul dari atas, bisa muncul dari mana aja. Sebenarnya cukup mudah cara bikinnya seperti ini. Tidak perlu hashtag run, snack ataupun yang lainnya. Seperti teman-teman ada yang nyoba selangkangan ternyata nggak muncul juga. Coba bayangkan kalau di klik hashtag selangkangan muncul, gimana perasaan kamu? Pasti nggak akan kedip-kedip untuk buka HP-nya. Apalagi di klik hashtag mantan, keluar mantanmu pasti. Nah, ini di aplikasi yang lainnya juga bisa ini. Seperti Jigo dan lain-lain. Coba bayangkan kalau waktu main drone tiba-tiba muncul ular di layar HP, pasti akan sangat-sangat serem. Bisa-bisa dilempar monitor sama remote-nya. Nah, ini muncul. Nah, demikian seperti itu untuk tutorial cara membuat layar HP di penuh dengan ular ataupun yang lainnya seperti tokek, kadal maupun kucing. Asal jangan muncul mantan di HP. Bom.
bum 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 bum